Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gendut Tuntung. Oke, dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara mengetahui pelanggan listrik dengan daya 900 volt ampere yang subsidi dan non subsidi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke teman-teman, langsung kita bahas saja ya. Kenapa yang kita bahas cuma yang 900 volt ampere, kenapa tidak yang 450 volt ampere ya teman-teman? Karena yang 450 volt ampere itu sudah otomatis teman-teman, sudah otomatis gratis, walaupun yang token digital maupun token meteran yang lama ya, itu kalau yang 450 volt itu sudah otomatis gratis semua teman-teman. Cuma yang 900 itu tidak semua, cuma sebagian aja yang subsidi dan non subsidi. Terus bagaimana cara mengetahui meteran kita subsidi atau tidak non subsidi ya? Teman-teman bisa buka struk pembayaran ya, struk pembayaran listrik itu. Lihat di sini teman-teman, yang di tarif atau daya itu, ini tarif atau daya, di situ ada kodenya itu ya. Tarif berarti R1M 900 volt ampere ya. Ini R1M itu termasuk yang tidak subsidi teman-teman, artinya golongan rumah tangga mampu ya teman-teman. Sedangkan yang subsidi itu cuma kodenya R1 aja teman-teman, itu rumah tangga aja, itu yang mendapatkan subsidi, jadi mendapatkan potongan 50% gitu teman-teman. Jadi jangan bingung lagi ya, kok punya saya 900 kok nggak dapat potongan sedangkan dia dapat potongan gitu teman-teman. Yang membedakan yaitu aja cuma yang subsidi dan non subsidi, yang bedanya itu yang kodenya sini teman-teman, yang tarif daya ini ya, R1M sama ini yang non subsidi ya teman-teman, ini enggak dapat potongan sama sekali, sedangkan yang dapat potongan itu yang kodenya R1 aja, misalkan R1 900 volt ampere gitu teman-teman, itu yang mendapatkan potongan 50% gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini aja ya, sudah paham ya teman-teman. Jadi jangan tanya-tanya lagi, punya saya kok 900 nggak dapat potongan 50%. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, kalau tidak bermanfaat ya abaikan saja. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.